Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua selalu sehat ya. Di masa pandemi pada saat ini, perkembangan dunia teknologi sangatlah pesat sesuai dengan industri 4.0 generasi milenial. Untuk itu, ini adalah kesempatan kalian untuk mengambil peran dalam perkembangan dunia teknologi. Bagi kalian semua yang masih bingung ingin kuliah di mana, SMP Trikuna Dharma adalah solusinya. Di sini, kalian bakalan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berkualitas, dan juga berdaya saing secara global. STM Trikuna Dharma memiliki 4 program studi, 2 untuk jenjang S1, 2 untuk jenjang D3. Untuk jenjang S1, ada program studi sistem informasi dan juga sistem komputer. Untuk jenjang D3-nya, ada manajemen informatika dan juga teknik komputer. Jadwal pendaftaran di STM Trikuna Dharma ada 3 gelombang loh. Untuk gelombang pertama dimulai dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021. Untuk gelombang keduanya mulai dari 13 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021. Nah, untuk gelombang ketiga mulai dari tanggal 13 September 2021 sampai dengan 13 November 2021. Jam belajar di STM Trikuna Dharma ada 3 loh. Yang pertama, kelas pagi mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.39 menit. Yang kedua, siang mulai pukul 12.39 sampai dengan 17.15 menit. Yang ketiga, sore mulai pukul 17.18 sampai dengan 21.33 menit. Untuk mahasiswa kelas transfer, jam belajarnya mulai pukul 17.15 sampai dengan 21.33 WIB. Nah, untuk kelas karyawan, jam belajarnya mulai pukul 19.00 sampai dengan 21.33 WIB. Persyaratan untuk masuk STM Trikuna Dharma, yang pertama, tamatkan SMA SMK sederajat. Yang kedua, menyerahkan fotokopi ijazah atau SKHU yang telah dilegalisir 1 lembar. Yang ketiga, fotokopi KTP 1 lembar. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Yang kelima, pas foto Anda 3x4 3 lembar. Biaya perkuliahan di STM Trikuna Dharma selama 1 tahun atau 2 semester sebesar Rp6.600.000 untuk kelas pagi dan juga kelas malam. Untuk kelas siang, biaya kuliah selama 1 tahun atau 2 semester sebesar Rp6.350.000. Biaya kuliah tersebut juga dapat dicicil selama 10 kali loh. Biaya perkuliahan tersebut telah meliputi biaya perkuliahan selama 1 tahun, biaya materi perkuliahan, biaya laboratorium, biaya perpustakaan, dan juga fasilitas lainnya yang akan kalian dapatkan di STM Trikuna Dharma, seperti jas alma mater, buku agenda, jam dinding, dan juga kartu absensi RFID. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di STM Trikuna Dharma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di sini ya.